I'm back. Yes, I'm back, baby. Duh, video cowoknya lagi ini memuaskan hasrat. Jadi tempat bacot langsung main aja lah, ya. Kita buktikan apakah dengan pensiunnya saya menghilangkan skill gua. Oh tidak, ya kan? Nggak, ntar dulu, jangan yang tadi. Nggak ya, jangan tadi. Nggak, gini, baru pensiun langsung main lagi. Terus gua harus nyerang orang yang high. Oke, nih, kayaknya bagus nih. Ntar lu, ya kan? Gua ini karena udah lama pensiun ya, jadi skill gua sebenarnya nggak hilang gitu loh, masih ada dalam otak gitu loh. Mungkin gua bakal naro queen mungkin, ya kan? Let's go, check it out. Tunggu bentar, check it dulu. Kan player pro mah begini ya, malah ngeliatin dulu gitu loh, baru kita serang gitu. Aman, biasa. Saya akan menggunakan a queen. Marah, nggak masuk gitu healernya. Hei, nanti nggak apa-apa dihancurkan. Gak apa-apa, itu udah dalam rencana. Lu, gak salah kan? Apa itu pensiun? Bagi saya pensiun hanyalah sebuah besi yang berkarat, bukan pemula. Ya. Mau apa itu? Pokoknya cowok-cowok tuh, wah sudah mendarah daging lah. Tanda lahir bagi gua. Jadi meskipun gua udah pensiun, tetap aja. Ya kan, skill gua tuh udah di atas rata-rata. Ya kan, cenggol dong, pemain lama nih. Pardonnya di mana ya? Bagusnya. Kita serang dari sebelah kiri ya. Atau kanan tuh, bentuknya kotak ya. Let's go. Hancurkan dan shock him. Sebenarnya base kayak gini tuh enak, Pak, ya. Lu bisa nyerang dari arah kanan atau kiri atau bawah gitu loh. Oke, okay, nice. Oke. Okay. Di sini gua make akun yang lain ya. Masih ada akun lagi lah gua. Banyak sebenarnya. Jualan akun gua. Bandar. Ya enggak apa-apa dong daripada bandar yang lain ya kan? Aduh. Ah rata ini. Rata ini mah. Enggak ada nyerpet-petnya sih. Ah, pensiun. Apa itu pensiun? Sayanya tertidur rasanya. Jangan dibangunkan singa yang sedang tertidur atau kau akan merasakan taring. Cocen tuh udah kayak tanda lahir, Pak, di hidup gua. Jadi meskipun gua udah pensiun selama berapa ya? Kayak tua kayaknya juga. Tetap aja bisa gitu. Apa lo bocil-bocil merasa gua enggak pro gitu lo? Hah? Emang nama channel gua noob. Come on, lihat tuh, 100 baby. Lawan dan bayar. Apa itu maksudnya cepatkan dan bayar? No. Ntar lu pilih-pilih dong, ya kan? Ibu-ibu di pasar aja milih gitu loh. Lu jangan bacot lah gitu loh. Pro player tuh milih-milih mainnya emang. Kalau gak pro player, noob kalian kalau langsung menyerang gitu loh, noob. Apalagi kalau incer trofi. Player tuh harus incer uang, baru incer trofi. Gitu. Apa gunanya trofi coba? Pamer-pamer gitu. Ah, uang yang terpenting di Minecraft ya, Minecraft. Kebanyakan main Minecraft ya. Jujur gue main Minecraft mulu di offline ya. Aduh, ini bagus nih. Ntar lu. Uangnya dan mainan banyak. Kopi juga ada dua. Ntar lu, kita lihat dulu. Menelaah ya kan. Ntar lu jangan berisik ya. Pro player mau main. Begini kalau pro player mau main nih. Menelaah dulu ya kan. Oke, kita serang. Kita adu banteng sama queen lu, adu mekanik. Aduh, gak ada sakit-sakitnya queen lu. Ya. Hati, ya kan? Kalau Anda pro, silakan terlock, ya kan? Ngopi bareng kita. Aduh. Oke, okay. Dai. Harus sabar. Mencoci terus sabar. Bukan hanya pembangunan doang, tapi penyerangan harus sabar, Pak. Oke. Okay. Kiri. Kita lihat, apakah kita biarkan membersihkan sono dulu aja. Biarkan queen kita bersih-bersih ya. Kayak ibu-ibu di pagi hari yang suka nyapu di depan gitu loh. Nice. Sayang dark elixirnya sangat dikit, kesian. Miskin sekali, miskin. Perlu didonasikan kah? Oke. Okay. Oh, oke. Okay. Inferno. Inferno. Infernonya satu titik lagi. Gawat ini. Sabar, tenang. Kita punya ramuan es. Terima kasih pengorbananmu, bom. Dasar mau akan dikenang dalam riwayat penyerangan. Die. Oke. Okay. Kita dobrak demo kita. Turunkan harga gold. Asik. Turunkan harga games jadi 1000 rupiah.
ntar gue top up baru. Gue player gratisan, ya kan? Tidak boleh cepatkan membayar itu. Gue bukan Bang Winda bersaudara gitu loh. Maunya kan cepatkan membayar. Kalau gue tuh lambatkan dan lambat gitu. Bersabar. Oke, bagian tengah ibu kotanya kita hancurkan. Membersihkan ibu kota, kita ganti nanti jadi Jakarta namanya. Let's go. Itu crossbow-nya, kesian banget di geng-beng. Die, oh kesian banget itu archer. Die, and die. Oke, okay. Kanker kita sudah mau masuki ya. Pemain kita Gun Roses, yaitu gitar hero kita. Sudah memasuki bagian bawah dan atas kita taruh bantuan spell. Supaya mempercepat penyerangan. Pembuangan sengaja biar kita menunjukkan bahwa kita punya kuasa. Siapa di sini yang nggak ngelakuin itu? Ayo, nggak ada. Pasti kalau udah merasa, oh gue jago, buang spell sih. Sayang ya, jangan ditiru. Oke, kita uji lagi skill gue. Ya, karena baru 2 penyerangan. Harus terbukti 3. Apakah pensiun gue ini melunturkan atau hanya sebuah besi yang berkarat yang perlu diukir kembali menjadi tajam gitu. Oke. Tidak prematur tapi base-nya mudah. Let's go. SZ ini. R. Bawah. Oke. Diusahakan supaya healer kita tidak terkena bagian pasukan udara gitu. Nah, pillar-nya agak lambat ya. Biar kita bersihkan dulu. Tip. Nice. Let's go, brother. Kita turunkan ya para Smackdown cosplayer, para Brock Lesnar ini. Mirip Brock Lesnar, Pak. Giant itu. No! You cannot die, Brock Lesnar. Saya fans berat kamu di PS2. Oke, Brock Lesnar kita udah pada punah. Tunggu dulu, biarkan eagle-nya kita hancurkan supaya eagle-nya tidak terlalu banyak macam-macam ya. Kita hilir kembali bagian bawah, biarkan saja. Waduh, mekanik sama Barbarian King gua. Papak ya, Bapak baru mau dipuji, mati Papak King gua ya. Hancurkan Bang Barry-nya. Oke. Sekarang tinggal kita turunkan Warden untuk nge-backup. Jangan lupa dari kanan untuk menghancurkan Inferno. Let's go. Hancur crossbow-nya. Berisik tuh. Senjata paling rusuh. Kita taruh biar nge-backup Mama Queen. Samping. Let's go. Warden. Ini masih... tidak. Belum. Pro player itu kan begini mainnya kan. Ya kan? Kelihatannya kayak belum rata gitu loh. Tapi kita lihat. Oke. Kita turunkan lagi di sebelah sono. Masih ada beberapa skill utama dari Mama Queen dan Grandfather. belum gue gunakan ya. Jadi sabar. Slow. Biarkan membeku dulu. Supaya si pasukan udara ini ya. Bisa menghancurkan air defense mereka. No. Jangan kalian sapu. Mama Queen, why you go? Ah, Mama Queen-nya kecut semua. Oke, kita adu si tulang sama si daging. Gak daging sebenarnya, black elixir gitu loh. Kita rampok. Oh, tenang. Kita masih ada spell beku dan juga spell amarah buat menghancurkan, untuk membekukan air defense kita ya. Air defense kita, air defense mereka ya. Let's go! Pembekuan! Gak jadi. Langsung dihancurin sama Queen. Udah buat disana aja lah. Sama Queen gue udah OP! Ya. Yeah. Tidak perlu di backup. Siapa itu? Kalau gak rata karena waktu ya. Bukan masalah gue dong. Masih pro, ya kan? Masih pro kah? Ah. Masih pro. 99 masih pro, Pak. Enggak ada yang salah dengan 99. Ya kan? Manusia itu tempatnya salah. Memalukan. Ah.